We're here to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. IBL Reborn. Dengan segala aktivitas yang kita lakukan, air minum menjadi bagian penting dari keseharian. Karena air minum tidaklah sama. Aku mencari perbedaannya, karena aku harus yakin dengan apa yang aku konsumsi. Ku cari jawaban kepada ahli air, Dr. Masaru Emoto. Kono roka ke datta desu yone, mizu ga ne. Ma roka ke wa tsukuru, aru wa tsukutta mizu, 70% wa. Round 88, peduli hidup sehat. Keempat ini merupakan partai big match antara Stadium Happy Eight Jakarta melawan Hang Tua Sumatera Selatan. Dan Bung Econ, sebelum pertandingan ini dimulai, mungkin Bung Econ bisa menyampaikan kembali apa signifikan dari game ini dan kenapa kita bisa berharap bahwa game ini merupakan game yang seru. Ini merupakan partai klasik antara Hang Tua dan melawan Stadium, karena mereka sudah menjadi partai. Mereka sudah menjadi musuh bebuyutan since 2008. Jadi semenjak 2008 mereka sudah menjadi musuh bebuyutan, Bung Ridwan. Gitu ya. Dan sampai saat ini pun mereka menjadi musuh bebuyutan. Jadi setiap partai antara Stadium dengan Hang Tuah ini selalu menarik untuk dinanti gitu ya. Yeah. Terlepas bahwa secara rekor head to head Stadium memiliki lebih nilai yang lebih tinggi dibanding dengan Hang Tuah. Yeah. Overall ya. Ya, kita akan memasuki perkenalan pemain untuk starting lineup dari Stadium Happy Eight Jakarta. Dari Setia Perbanas, Bayu Anggara, Guilio dari Universitas Bakri, ada
Dan another pemain dari Stie Perbanas, Ringo Rugowo Abraham, dari pemain kampus Indonesia, Esa Unggul. Dan Wijaya Saputra. Di kepala pelatih kepala ada Andre Yuwadi, the youngest coach yang ada di kompetisi IBL. Ya. Ini produk kampus dari Bandung, Bung. ITHB, Januar Kuntara. Ya. Dewa Wiratno dari Universitas Esa Unggul. Nah, Dewa dengan Abraham satu angkatan. Oke. Tony Sugarto dari STI Bakti Pembangunan. Yang Stephen Patikawa dan Mei Joni dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Jadi ini merupakan pertarungan strategi antara dua coach muda. Yang satu lahir tahun 87 yaitu Coach Andre, ya. Dan Coach Tony 1986 itu sudah tahu. Tony 83. 83, sorry. 83. Jadi kita akan lihat ini merupakan pelatih-pelatih generasi berikut nih. Iya. Setelah pelatih-pelatih yang sudah senior yang sudah pernah ada ya. Dan ini udah bagus sekali ya, mereka sudah memegang klub, yes, profesional. Betul sekali. Merasa kemampuan mereka. Iya. Dan sebagai preview untuk game ini, saya akan memberikan kuis untuk dua orang pemenang. Yes. Dan masing-masing pemenang nanti akan peroleh dua free tiket. Silakan diikutin aja pertandingan ini. Nanti akan saya berikan pertanyaannya sekitar akhir quarter pertama atau di quarter kedua. Iya, Bayu Anggara, fake shot, layup shoot. Ada Tony Sugiarto di sana. Defensive rebound, Januar Kuntara. Cepat ke depan, Dewa. Baik Dewa, kembali ke Januar. Ada Mei Joni di sana. Passing ke Tony, inside. Komunikasi yang kurang baik dari anak-anak stadium mengakibatkan Tony berdiri bebas. Ya. Bayu Anggara. Pemain pick and roll dengan Pringgo. Wilio. Ya. Jaya Saputra, Abraham, open shot, tidak, ikuti lo Dewa, float shot dari Abraham, baik sekali. Ya, Januar Kuntara. Ada Dewa, oke, Tony Sugiarto, fake shot, Januar Kuntara, hampir kehilangan bola, iya sudah, sayang sekali. Dan hari ini Stadium Happy Eight akan diperkuat oleh Ruslan. Ya. Yang semalam di absen waktu melawan CLS Knight Surabaya. Sudah kembali, sudah dan, main normal kakinya. Ya. Kemarin stadium dikalahkan 78-65 melawan CLS Knight. Dan kalau ada Ruslan di sana mungkin skornya bisa lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi. Iya, betul sekali. Ya, Januar. Baru saja Bayu Anggara gagal menghasilkan poin dari 3 point. Pringgo falling pertama. Tim foul yang pertama juga untuk Stadium Happy Eight Jakarta. Inbound Mei Joni. Ya, Tony akan keluar. Passing ke Januar. Double pick di bawah Mei Joni. Iya, itu dia. Three point. Sayang, jauh sekali. Lencengnya terlalu jauh, Bung. Bayu Anggara. Second break, Wilio. Passing ke kanan. Ya, cutting di sana. Shot, Pringgo. Kesempatan yang baik. Pringgo is back, Bung. Kemarin agak off dia di awal pas lagi lawan CLS. Patikawa. Passing kah? Tidak, terlambat. Terlalu rapat jaraknya. Antara Patikawa. Patikawa. 2 point, long 2, belum berhasil. Bayu Anggara. Masih Bayu Anggara pada Widya Saputra. Wilio. Pick and roll dengan Pringgo. Pringgo 3 point. Short. Short. Bayu Anggara. No, I mean Dewa. Januar. Ada Januar. Second break. Ada Tony sana. Ada Mei Joni. Pick and roll dengan Stephen Patikawa. Mei Joni. Masih Mei Joni. Menemukan Tony di bawah.
passing yang kurang akurat. Tony Sugiarto tadi merasa dirinya di foul. Iya, karena Abraham buru lompat sementara Tony lagi dalam keadaan yang nunduk ya Bung. Iya, ya, saya yakin bukan faktor kesengajaan dari Abraham. Ringo cari Wijaya Saputra, tidak bisa. Ya, pick and roll sekarang Wijaya Saputra dengan Ringo. Ya, dari sisi kiri. Nah, tangan masih Ringo. Masih ada Ringo ofensif. Traveling kah? Foul. Oh, volley. Jendral Fontara. No, ini. Steven Patikawa. Steven Patikawa. Ya. Betul sekali, 18. Bola masuk untuk stadium. Falling pertama untuk Steven Patikawa. Skor masih 4 melawan 2. Ini Joni mengikat tali sepatu dulu. Palsu mungkin, Bung. Ya, screen out Bayu Anggara. Cari Wijaya Saputra. Ada Abraham di sana. 3 point tidak fake shot. 2 point saja Abraham. Oh. Baik sekali, Bung. Jump kurang shot. Sekali. Stop and pop. 6-2. Tinggalan 4 point. Alakan tua. Steven Patikawa mencari Tony Sugiharto, tidak bisa. Ya, Dewa cutting ke dalam roll Tony. 2 points dari Tony. Poin yang baik dari Tony Sugiharto. Ya, Bayu Anggara pada Pringgo. Abraham di sana, masih Abraham. Kembali ke Pringgo, 2 point Pringgo. Pringgo is back, Bung. Di menit-menit awal quarter pertama ini stadion menunjukkan keakuratan tembakan para pemain mereka. Iya, yeah, Pringgo is back. Steven Patikawa. Iya, yeah, yeah. Tony Steele. Belum bisa dipassing. Steven Patikawa, fake shot, fake shot, fake shot kembali. Dribble. Bounce. Sayang belum tepat pada sasaran. Steven Patikawa. Jano Kuntara. Jaga rapat Bayu Anggara, ini mantan teammate, Bung. Gitu ya? Iya, Bayu Anggara kan sebelumnya bermain untuk Hang Tua. Kick out pada Wijaya Saputra. Open, 3 oh. point! Langsung time out! Role play yang pattern yang bagus sekali. Bagus sekali, tapi bagus sekali. Menurut saya defense dari Hang Tua juga udah cukup baik ya. Cuma tembakan-tembakan di para pemain stadium di awal-awal quarter pertama ini sedemikian akuratnya. Tadi yang menjaga Wijaya Saputra itu adalah Mejoni. Mejoni posisinya terlalu help ke bawah. Okay. Terlalu kebantu, terlalu deep. Misalnya terlalu deep ke bawah. Yeah. Itu mengakibatkan bahwa tidak ada backup yang untuk mengambil si shooter. Yeah. Harusnya jangan terlalu deep juga, terlalu jauh. Yeah. Sayang sekali Mejoni. Kita akan lihat apakah anak tua harus bangkit. Dari ketinggalan 7 angka sekarang. 11 melawan 4 masih keunggulan Stadium Happy Eight Jakarta. Dan kepada para penonton sekalian, para penonton yang setia menonton pertandingan game dari IBL 2016. Anda terutama yang tinggal di Jakarta memiliki kesempatan untuk memenangkan tiket gratis. Betul untuk sekali. Hadir di pertandingan IBL 2016 besok hari Jumat. Yeah. Di Hall Basket Senayan. Yeah. Dan untuk pertandingan ini saya akan memberikan quiz dan akan saya berikan kepada dua pemenang, bukan cuma satu pemenang tapi dua pemenang. Banyak sekali. Dan masing-masing pemenang akan memenangkan dua free tiket. Wow, luar biasa. Jangan sia-siakan para penonton dimanapun Anda berada yang menyaksikan melalui RTV yang merupakan official television dari IBL 2016. Iya. 8 detik. Wow, behind the back. Power layup. Kehilangan bola. Wijaya Saputra. Baik sekali layup dari Wijaya. Kembali mencetak angka. Beda sekali penampilan dari Wijaya dari kemarin ya. Sekarang kayak lepas sekali, Bu. Iya. Sekarang ada yang nonton mungkin. Saya coba cek ya. Iya. Tony Sugiarto. High post. Hampir di steal. Mejoni hampir steal. Mejoni masih. Float shot. Inilah, cantik inilah sekali. Inilah Mejoni yang ditunggu-tunggu. Yes. Dengan sentuhan tembakannya yang baik sekali dan akurat. 13-6 untuk sementara stadion memimpin. 13-6.
sekali pressure. Pringo dijaga Lutoni, Abraham 2 poin, tidak ada Wijaya Saputra, 3 poin saja. Wijaya Saputra box out yang bagus dari Stephen Patikawa, Januar Utara cepat ke depan, fast break, second break, ada Patikawa, back shot, jab, layup shoot, wow bagus sekali. Sayang kurang terarah kembali, Abraham cepat ke depan, kick out keluar, ada Wijaya Saputra di sana, another 3 point, another 3 point dari Wijaya Saputra. 16-6 langsung bung. Luar biasa Wijaya Saputra field goalnya. Dua kali 3 point, satu kali layup. 8 point sudah dibuat. Mejoni 2 point. Mejoni the ice breaker nih bung. Ice breaker Hang Tua Mejoni nih. Mejoni yang membawa tim Hang Tua ini untuk tetap menempel 8 stadium. Lawan 16 betul. Ya, Januar, rapat. Pringo, Abraham, open 3 point shot. Kembali 3 point, tidak short. Patikawa, cepat lagi ke depan. Cepat sekali, layup shoot. Running big man, boom. Yeah. Running big man. Always reward your running big man. Yes. 16 melawan 10. Pick and roll. High pick and roll, Bayu Anggara. Dengan Pringo, Bayu Anggara, 3 point. Di poin ketiga tim stadium. Jadi pertandingan yang sangat fluid sekali offense. Yes. Terutama dari stadium. Ya, 19 poin sudah bung. Padahal masih ada 2 menit 40. 1 detik. Produktif sekali tim stadium. Langsung Patikawa membalas dengan 3 point. Belum berhasil Patikawa. Ya, Abraham. Extra pass. Bayu Anggara. Bayu Anggara. Masih Bayu Anggara. Pringo dijaga Stephen Patikawa. Hands up saja Tony. Iya, betul sekali. Penjagaan yang baik, ada Januar, oh harus foul di sana Abraham. Yeah. Tim foul kedua untuk tim stadium, 2 menit 16 detik. Yeah. Ada pergantian pemain, Raymond menggantikan Wijaya Saputra yang sedang on fire. Yeah. Fadlan masuk menggantikan Stephen Patikawa, begitu juga Aris Sabto menggantikan Dewa. Januar juga digantikan oleh The Flash. Unai Putih. Ricardo, Orlando, Unai Putih. Di depan masih ada The Great Wall of Tony Sugiarto. Iya. Cuma memberikan pick. Dipertahankan. Tuh, Fadlan, fake shot. Oh, open padahal. Bisa layup. Oh. Offensive foul. Padahal Fadlan terbuka lebar tuh. Iya. Sayang sekali gak di layup ke dalam. Tadi bicara mengenai Wijaya Saputra ya, lagi on fire iya. Ini. Iya. Pada pertandingan semalam. Yeah. Dia cuma mencetak 6 poin. Betul, sekarang sudah 8. 8 poin. Dan Jamar Johnson juga pada pertandingan semalam. 4 ya? Cuma mencetak 4 poin. Betul sekali. Walaupun timnya menang, tapi dia underperform ya, cuma 4 poin. Yeah. Dan secara kebetulan, Jamar Johnson kemarin ditonton permainannya oleh ayahnya. Betul, ayahanda dia. Dan Wijaya Saputra ditonton oleh sang kasihnya. Apa ini ada hubungan ya, Bung? Ya, mungkin pengaruh, Bung, pressure. Ada pressure. Harus tampil bagus gitu ya. Pernah nggak pengalaman pemain ditonton oleh istri atau ayah atau ibu gitu? Ya pernah. Tapi itu justru menambah motivasi saya sih sebenarnya. Justru skor lebih banyak. Iya. Oh gitu. Paling tidak bermain lebih baik. Oke. Okay. Nggak perlu skor. Bermain baik itu kan nggak harus skor banyak. Iya. Bisa passing bagus, tidak banyak turnover. Tony 3 point. Oh, masih belum melebar, ya? Melebar ke kanan, Bung. Padahal sudah lurus sekali Tony. Sugiarto, ya Bayu Anggara, belum, ya Raymond, Saputra, 3 point lagi, tim stadium. Ringo. Wow, harus mendorong Tony, belum mampu, masuk, mendorong, ya Erlangga Sabara, masuk, akan menjaga Pringo Rugowo. Oh, Pringo keluar, digantikan Ruslan. Pringo digantikan oleh Ruslan. Sayang sekali ya, sekaligus saya mesti ngomong ini semalam Ruslan tidak bertanding padahal yeah. Ada Jamar di sana. Betul kita sekali. Akan buktikan siapa yang punya tangan lebih panjang. Willio digantikan oleh Ngurah Teguh. Ada dua pemain stadium yang tahun sebelumnya bermain untuk, dua tahun sebelumnya bermain untuk Hang Tua, yaitu Ngurah Teguh dan Bayu Anggara. Abraham masih dipertahankan di sana? Raymond, Saputra, belum. Iya. Baik sekali, Unai Putih cepat ke depan, Unai Putih passing yang baik sekali. Oh.
passing yang baik sekali. Ari Sabto penyelesaian yang bagus juga. Yes, 19-12. Hang Tua mencoba memperkecil jarak dengan stadium. Yeah. 33 detik tersisa di quarter pertama ini. Yeah. Quarter yang sangat exciting. Fanny, open shot. Tip out keluar. Sayang kalau jauh tip outnya. Putih kembali mengikat sepatu dulu. Hanya berbeda setengah detik antara shot clock dan quarter clock. Iya. Oh udah sama Bung sekarang. Oh enggak setengah detik ya? Iya setengah detik. Oh dan shot clock juga udah dimatikan. Berarti Last shot Bung. Last shot buat Hang Tua. Power. Harus kehilangan bola kembali turnover Fadlan. Tadi offensive foul. Sekarang bolanya terlalu keras memantulkannya. Lasiat 9, 8, 7, 6, 5. Ragu-ragu, ada Raymond. Oh, belum berhasil. Fadlan defensive rebound. 19-12 di akhir quarter pertama ini. Stadium masih memimpin Hang Tuah Sumsel. Iya. Sangat produktif tim Stadium Happy Eight. Di game yang terakhir ini. Terutama di quarter pertama ya. Tadi tembakan-tembakan 3 angka. Terutama dari Jaya Saputra tadi. Betul. Baik sekali field goal-nya. Kita akan sama-sama menantikan statistik. Iya, 3 point dari tim Stadium Jakarta. 37% Bung. 3 dari 8. Bagus sekali. Bagus sekali. Untuk 3 point percentage bagus. Untuk 2 point-nya 35. Ya. So-so lah, oke lah ya. Kemudian untuk 2 point dari tim Hang Tuah Sumsel lebih baik. 2 point-nya 60% karena ada beberapa kali tadi layup shoot langsung menghasilkan poin. Untuk 3 point, anak Hang Tuah masih 0%. Yeah. Dan baru mencoba satu kali attempt untuk 3 point-nya. Rebound, tim Hang Tuah 11 rebound. Dan tim Stadium baru 8. Assist, Stadium 4. Anak Hang Tuah juga 4, turnover dari Hang Tuah 6, turnover dari tim Stadium masih kosong. Yeah. Baik sekali, that's why kenapa mereka lebih unggul, 19-12. Dan kami mengingatkan untuk besok hari Jumat 15 Januari 2016, ada 3 pertandingan yang sangat seru. Pertama akan dibuka ada pertandingan antara CLS Knight Surabaya, serta para superstarsnya mereka Mario Wusang dan Jamar Johnson akan bertemu dengan NSA Jakarta. Dan pertandingan kedua merupakan derby Bandung. Pertemuan antara dua tim Bandung. Gengsi orang Bandung ya. Ya antara JNE Bandung Utama melawan Garuda Bandung. Ya. Dan besok hari Jumat akan ditutup pada sekitar pukul 6. Big game antara Hang Tuah Sumsel yang saat ini sedang bertanding akan melawan salah satu powerhouse Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta. Betul. Jadi jangan lewatkan pertandingan besok. Ya. Karena akan seru sekali. Betul. Kostonnya akan dikasih PR nih Bung. Yeah. Karena untuk menghadapi game besok. Rotasi hari ini harus bagus supaya anak-anak tidak terlalu fatigue pada saat menghadapi big team ya. Yeah. Hari Sabto. Yeah. Oh, itu poin yang masih belum, kalau masih pendek. Mario sudah check in. Gantikan Abraham. Fanny juga sudah masuk. Gantikan Bayu Anggara. Raymond. Cut. Mario. Wah, lompat sayang sekali. Yayan harus lompat. Untungnya belum. Ampun, ada tip dari Pringgo Rugowo. Tidak ada yang box out. Pringgo Rugowo. Menambah angka 21 melawan 12. Pick and roll. Muda Putih. Sama dengan Bayu Anggara. Masih ada Ari Sabto. Iya. Ada bump dari Mario. Ari Sabto mempertanyakan, bukannya harus 2 point, tapi kata wasit belum. Bump before the release. Okay. Inbound masih untuk anak Hang Tuah, Andre Kayana. Yayan sudah masuk ya? Iya, langsung ke Fadlan. Ski pass, drive, cutting dari Erlangga. Two shot. Oh, itu areanya Fadlan. Menyalah padahal sayang sekali. In and out. Fadlan menjaga Pringgo sekarang.
Padan, iya. Oh, sayang sekali harus falling. Padahal sebentar lagi tuh udah mau 3 second. Sayang sekali harus di foul. Iya. Tim foul yang kedua untuk tim Hang Tua. Dan falling yang pertama. Oh, untuk kedua untuk Fadlan. Iya. Falling kedua untuk Fadlan. Mario, open shot. Iya, terlihat miring, Bung. Wow. Manis sekali. Tony harus masuk, Bung, kalau menurut saya. Iya. Fadlan terlalu enteng, kontrol ringan badannya maksudnya. Untuk menjaga Pringgo. Iya. Oh. Oh. Slice the defense. Sayang, kembali anak-anak Hang Tua. Gagal mengumpulkan angka. Dari layup Ari Sabto. Pick and roll, Mario Ferdiansa. Bagus sekali passingnya, tidak dipassing. Sayang tidak dipassing pada Ngurah Teguh, sudah open di sana. Raymond Syaputra gagal, 2 poinnya. Andre Kayana cepat ke depan, dari tengah menyusun strategi. Tidak, langsung tembakan 3 angka. Oh. Another answer from tim Hang Tua Sumatera Selatan. 23-15. Memperkecil jarak dengan stadium. Iya, jadi 8 poin. Iya. 3 poin pertama untuk anak-anak Hang Tua, switch semua, Bung. Ini ordernya semuanya switch. Ya, kembali. Kembali Yayan. Yayan. Ada Bayu Anggara. Ada Erlangga Sabara, maksud saya. Sayang sekali Erlangga, offensive rebound. Pringgo sudah isolation, iya. Tak bola, tapi Ari Sabto, hasil sekali jaganya Ari Sabto. Bagus, di fronting, Bung. Mario, Mario fake shot. Terkena fake shot. Wow, manis sekali. Iya, yeah, belum berhasil. Reverse layup dari Fanny Budianto. Ya, yeah, betul. Didengar juga sama Coach Tony. Tony masuk. Harus menjaga Pringgo, betul. Agak, bukan agak nih. Lagi off nih, Fadlan. Fadlan off. Kita tunggu saja nanti. Apakah quarter yang berikutnya. Begitu comeback. Bisa inform lagi. Passingnya jauh sekali, hampir, hampir turnover. Oh, double kah? Tidak, belum. Oh, terlalu rame, traffic. Une Putih, open shot. Une Putih, 3 point. Oh. Tony Sugiarto, tidak berhasil. Gagal kali ini, 3 point dari Une Putih. Raymond, ada Ari Sabto di sana. Yeah. Murat Teguh, 3 point. Baik sekali, 3 point dari anak-anak. Dari field goal dari Teguh. 26-15, 11 poin tertinggal, pick and roll, ya, passing yang kasih gagal dari Andre Kayana, Fani, cari Mario, cutting yang baik, ya, harus falling Andre Kayana terhadap Pringgo Regowo, ya, two shot apa di bawah, oh two shot, perlahan tapi pasti tim dari stadium meninggalkan, jaga jarak. Dari tim Hang Tua, Sumatera Selatan. Berhasil. Free throw pertama Pringgo berhasil. Betul sekali. Iya. Yang kedua, Pringgo. Bersiap-siap. Oh, belum berhasil. Belum berhasil. Sayang, in and out. Tommy Sugiarto. Bisa sama yeah. Une Putih. Spin move. Une Putih. Une Putih. Drive dalam. Oh, baik sekali. Oh. And one. The one. Flash. Ya, teriakannya membuat wasit meniup langsung. Dia merupakan salah satu pahlawan ya dari Hang Tua waktu yes. Melawan Garuda. Garuda kemarin. Yeah. Sayang Garuda pada quarter keempat berhasil meninggalkan perolehan poin dari Hang Tua. Iya, yeah, karena ada beberapa turnover yang yeah. dilakukan Hang Tua, sayang sekali. Namun highlight di first half itu adalah Ricardo Une Putih. Betul sekali. Dengan tembakan tiga angkanya, terobosan-terobosannya, steal-stealnya. Ya, poin full court press ya. Dari tim Hang Tua. 9 angka tertinggal. Hang Tua. Ya, full press.
di follow saja oleh Ungu Putih. Fanny. Ya, Matur. Sekarang pemain sama. Big and roll. Dengan Pringgo. Open Fanny Budianto. Tidak ada yang jaga. Oh, Pringgo. Iya, Bung. Karena Tony switch. Tony yang ke atas. Iya. Nah, sekarang Hang Tuah bermain small. Benar-benar cuma Tony yang situ. Harusnya... Ungu Putih harusnya fight for the pick. Jangan terlalu gampang di pick. Ya, flash. Aduh. Gagal kembali. Gagal kembali. Skip pass. 3 point lagi. Ngura Teguh. Tip dari Mejoni. Ekayana. Ekayana mencari Mejoni. 3 point tidak fake shot. 2 point saja Mejoni. Ada Tony. Strip bola. Kena kepala dari Pringgo. Fanny berhasil strip bola dari Tony Sugiharto. Di pertandingan ini wasit sedikit banyak membiarkan kontak fisik ya. Yeah. Walaupun itu masih belum dianggap sebagai kasar. Tapi membiarkan sehingga flow game ini berlangsung dengan baik. Smooth ya, betul, lancar ya. Betul, betul, betul. Tujuannya di situ. Yeah. Ungu Putih ganti oleh Januar Kuntara. Oh, bagus sekali. Saja. Hari Sabtu. Iya, ada Mario di sini. Langsung layup kah? Skip pass. Mengurat Teguh di sana. Langsung. Tony Sugiharto. Wow. Oh, bank shot. Bank shot. Pringgo go unstoppable. Pringgo unstoppable, Bung. Bagus ini sekali. Apa field goalnya tinggi sekali ya. Iya. 31-20 stadion memimpin. Sisa 4 menit 40 detik ya. Di quarter kedua ini. Ada Tony di sana. Januar. Januar. Ya, Tony. Yes, two shot. Bagus sekali. Hari Sabtu 22-31. Hari Sabtu sekiranya udah mulai on fire. Iya. 4 poin terakhir dari Hang Tuah disumbangkan hari Sabtu. Kembali ke single digit. 9 poin leading stadium. Raymond. Pringgo lagi. Dribble ke dalam. Falling Tony menahan. Iya. Dan terjadi substitusi dari stadium. Untuk ini saya ambil kesempatan, Bung. Silakan, Bung. Saya akan mengumumkan pertanyaan untuk quiz untuk memperoleh free ticket IBL 2016 untuk besok hari Jumat. Pertanyaannya adalah karena salah satu tim yang bertanding malam ini adalah stadium, maka pertanyaannya adalah di tahun berapa stadium Gelora Bung Karno selesai dibangun? Tahun berapa stadion? Wow, Kenadar. Layup yang mudah. Mudah sekali. 24-31. Passing yang cepat dan tepat dari Mejoni kepada Andre Ekayana memaksakan coach Andre untuk mengambil timeout, Bung. Yes, dalam hitungan 1-2 detik aja ya sudah cetak angka. Saya ulangi lagi pertanyaan quiz tadi adalah di tahun berapa? Di tahun berapa? Stadium Gelora Bung Karno. Stadium Gelora Bung Karno. Selesai dibangun. Selesai dibangun. Jadi stadion bolanya ya? Stadion bolanya. Bola, sepak bola ya? Sepak bolanya. Karena itu merupakan salah satu apa bangunan yang ikonik. Ikonik di Indonesia. Yes. Dan saya rasa banyak orang juga udah tahu juga sejarahnya. Dan bagi yang sudah tahu jawabannya silakan mengirim jawabannya. Siapa tahu Anda memenangkan free ticket. Untuk saya akan memilih dua pemenang. Masing-masing pemenang akan memperoleh dua free ticket. Iya. Dan kirimkan jawabannya melalui Twitter ke @ridwanibl. Yes. Nanti pemenangnya akan diumumkan di quarter keempat seperti biasa pada saat Bung Econ telah memilih player of the match. Sekali lagi pertanyaannya adalah di tahun berapa Stadion Gelora Bung Karno selesai dibangun? Ya itulah pertanyaannya para pecinta IBL dimanapun Anda berada yang menyaksikan melalui RTV. Ketika Anda punya Twitter Anda bisa menjawab melalui Twitter @RidwanIBL. Dan IBL ini di... promotorkan oleh Static Five Sport Entertainment, disponsori oleh RTV, Kerating Daeng, Molten, Ron 88, Ortopedi, dan bekerjasama dengan dua media radio, Hard Rock FM dan iRadio Jakarta. Raymond Caputra mengganti strategi defense sekarang. Hang Tuah, betul, membayang-bayangi. Dia Caputra, ada Raymond dijaga oleh Fadlan di sana. Fake shot, terobos dalam, ada steal di sana karena posisi Fanny terlalu ke kiri, tidak memberikan space yang baik
3 point langsung Yayan. Masih belum berhasil. Belum berhasil, padahal confidence-nya bagus sekali, Bung. Iya. Raymond Syaputra, 3 point dari Raymond sekarang balas. Wow, timing lompat yang salah. Iya. Murat Teguh. Turnaround jump shot apakah setup. Iya, tinggal 6. Wijaya Saputra tidak melihat itu, Raymond tidak melihat itu. Teguh, 3 point. Airball terlalu kuat tenaganya. Yayan, 3 point lagi kah? Ya, ada Fadlan di bawah dengan Raymond, tidak bisa. Fake bisa move. Terobos saja. Iya, betul sekali. Fanny kembali falling. Johnny tadi agak sedikit kesulitan untuk passing to inside. Karena Johnny fokusnya sudah passing. Harusnya Johnny harus ada gerakan mengancam dulu, Bung. Iya. Yeah. Ke atas untuk menembak, baru akan memberikan space yang lebih untuk si Fadlan. Yeah, pump fake ya. Yeah. Triple threat, Bung. Seperti biasa, triple threat. Triple threat itu yang pertama adalah shooting. Kedua adalah penetrasi. Yeah. Yang ketiga baru passing. Oke. Okay. Tiga 1-24, perbedaan 7 poin untuk sementara stadium memimpin. Iya. Hang Tuah Sumsel. Betul. Dan seperti yang diiklankan, pertandingan berjalan sangat seru. Yes. Januar 25-31. Full court press kembali dari tim Hang Tuah Sumsel. Perlahan tapi pasti tim Hang Tuah Sumsel mendapatkan momentum nih, Bung Ridwan. Iya. Iya. Yayan hanya membayang-bayangi saja Bayu Anggara. Pringgo, dijaga oleh Fadlan, switch, Abraham, layup, iya, posisi defense yang baik. Beberapa bulan yang lalu, tim Hang Tuah baru saja pulang dari Negeri Sembilan Malaysia untuk mengikuti turnamen. Oke. Okay. Di Malaka ya, di sana ya. Bertemu dengan siapa aja di sana? Di sana bertemu dengan ada Filipina. Filipina? Filipina menurunkan satu tim, kemudian Malaysia ada tiga tim. Oke. Okay. Kemudian ada tim juga dari Thailand juga. Namun sayang pada saat untuk perebutan yang masuk ke empat besar, Hang Tuah harus kalah dari tim nasional Malaysia. Malaysia ya? Iya. Yeah. Long step layup dari Adi Sabto, belum berhasil cepat sekali. Wijaya Saputra kepada Bayu Anggara. Bayang-bayangi kembali Bayu Anggara. Falling kah? Ya, akhirnya tim foul. Hang Tuah sisa 2 menit, baru tim foul. 31-25. Hanya berjarak 6 poin ya, Bung ya? Iya. 6 poin secara perlahan, tapi pasti Hang Tuah memperkecil jarak. Ya. Radhika. Jebolan ITHB. Harus keluar menggantikan Yayan. Karena bermain dengan satu big man, akhirnya memutuskan untuk bermain dengan dua big man. Radhika posisi 4, jadi Fadlan dengan posisi 5. Abraham. Belum berhasil. Ya, cepat sekali. Januar ke depan. Oh, switch. Posisi. Oh! Radhika kaget, Bung. Kaget. Sayang, Radhika harus kaget. Pasti dipasing bounce pass saja pelan. Ke arah ring, Radhikanya langsung layup. 31-25. Dan bagi para penonton sekalian, saya tadi telah membacakan pertanyaan untuk kuis untuk memenangkan free ticket untuk IBL 2016 seri pertama di Jakarta untuk esok hari Jumat. Dan pertanyaan adalah, di tahun berapa Stadion Gelora Bung Karno selesai dibangun? Iya, itulah pertanyaannya dari Bung Ridwan untuk mendapatkan 2 buah tiket gratis menyaksikan IBL seri yang pertama di Jakarta sampai dengan tanggal 17 Januari. Dan tiket itu bisa dipakai untuk hari Jumat menyaksikan big game. Yeah. Yaitu besok ya, Bung ya. Yeah. Big game-nya besok adalah Hang Tuah berhadapan dengan Pelita Jaya Energi Persada. Dan pertanyaan ini ada dua hal ya. Ada dua yang berhubungan. Pertama ini mengenai ada tim yang namanya Stadium. Yes. Dan satu hal lagi adalah ada hubungannya dengan Jakarta yang akan menjadi tuan rumah Asian Games ya. Tahun 2018. Ya, Jakarta dan Palembang, Bung ya. Jakarta dan Palembang. Jakarta dan Palembang. Jadi tuan rumah Asian Indonesia Games. Menjadi Indonesia menjadi tuan rumah ya. Kota yang dipilih Jakarta dan Palembang. Iya, kembali
Double high pick di atas. Papin sudah masuk, Bung. Papin, Jika Radika. Ya, ini saling jaga-jagaan zamannya diikuti lima mereka berdua memang. Abraham pick and roll dengan Pringo. Show. Kehilangan bola. Pin, di enforcer. Tembakan. Wah. Wijaya Saputra. Wijaya Saputra. Malam ini luar biasa sekali. Tidak ada yang membox out Wijaya Saputra. Balik ketinggalan 8 angka. Tim Hang Tuah Sumsel. Backdoor yang bagus. Backdoor yang bagus. Ari Sabto sekali lagi mencetak angka untuk Hang Tuah Sumsel. Melalui layup shoot. Wijaya Saputra kembali ke 6 angka. 33-27 sisa. Under 1 minute 50 second. Switch. Switch sana. Switch. Pringo open shot. Pringo. Terlalu mudah. Hampir otomatis buat Pringo ya. Terlalu mudah untuk Pringo. Saya melihat untuk big man yang paling bagus shootnya antara Pringo dan Roni Gunawan. Masih ada Koming. Oh Koming juga ya. Yeah. The keyholes itu dua bagus. Mereka bertiga bagus. Ya, Radika. Radika mencari Ari Sabto lagi. Another two shot. Ada Radika sekarang. Offensive rebound dari Radika. Baik sekali. Masih saat terpisah. 10. Open shot. Mejoni. Long two. Masih belum berhasil. Ada Fadlan. Minala. Fadlan. Fadlan. Kick out keluar. Hampir turnover. Drive ke dalam. Belum berhasil. Terlalu memaksa. Jarno Kuntara. Mejoni still. 2 detik. Oh. Masih 1 detik. Oh, fall. Oh, falling yang gak perlu sebenarnya. Tushat. Tushat di detik-detik terakhir. 35-27. Quarter kedua. Quarter akhir dari quarter yang kedua. Abraham mendapatkan bonus. 2 kali tembakan dari garis free throw. Saya bingung kenapa harus di falling dengan Ari Sabto. Dia masih bisa untuk ngeblok bola itu di atas loh. Ya, 1 poin berhasil menambah angka 36-27. Stadium kembali membuka jarak menjadi 9 angka. Yang kedua juga berhasil. Kembali double digit. Abraham membuka jarak. Dan dengan demikian berakhirlah quarter kedua. Masuki half time. Stadium Jakarta memimpin Hang Tuah Sumsel dengan kedudukan 37-27. Ya. Jarak 10 poin ini tidak terlalu menggambarkan dengan tepat ya pertandingan yang berlangsung selama 2 quarter tadi. Ya. Kedua tim sama-sama bermain dengan ketat, bermain dengan cepat. Dan beberapa kali masing-masing pemain dari tiap tim, baik dari stadium maupun dari Hang Tuah, bermain dengan tembakan-tembakan yang akurat. Ya. Highlight antara dari Wijaya Saputra dan juga Ari Sabto dari Hang Tuah Sumsel. Bagaimana Bung Econ? Ya, secara statistik memang stadium pastinya lebih bagus ya. Karena mereka sedang unggul sekarang 10 poin. Di quarter yang pertama mereka sangat produktif dengan 19 poin. Namun sekarang quarter kedua stadium sedikit menurun jadi 16 poin. Namun perubahan ada di tim Hang Tuah Sumatera Selatan. Di quarter pertama mencetak 12 poin. Dan di quarter kedua hanya berhasil mencetak lebih baik yaitu 15 poin. Tim stadium konsisten Bung. 19 poin dan 18 poin. Hang Tuah hanya 12 poin dan 15 poin. Nah kalau bicara statistik 2 poin, stadium 44% dan 26% untuk 3 point. 4 kali 3 point dari 15 kali percobaan. Hang Tuah 3 point hanya sekali dari Andre Kayana, yaitu cuma percobaan 1 dari 4 overall, jadi cuma 25%. Namun untuk 2 point-nya bagus Bung, ya. 42% hanya beda sedikit dengan stadium, tapi memang stadium masih lebih produktif. Turnovers, Hang Tuah sudah membuat 9 turnovers. Stadium baru membuat 3 turnovers. Itu terlihat dari semua turnoversnya yang dibuat oleh Hang Tuah bisa dikonversikan pada angka. Baiklah pada pecinta bola basket yang sedang menyaksikan di RTV maupun IBL TV, kita rehat sejenak 8 menit menjelang start quarter yang ketiga. Saya Edison Warna dan Ridwan akan kembali setelah yang rehat berikut ini. Oh, hey, 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 hey
We're here to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. IBL Reborn. Take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes. To finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. IBL Reborn. Game on. Di hari yang kelima, pertandingan Stadium Happy Eight Jakarta melawan Hang Tuah Sumatera Selatan. Skor untuk sementara, Stadium memimpin dengan 10 angka, yaitu 37 melawan 27 poin. Anak-anak dari Hang Tuah harus tertinggal 10 angka sejauh ini. Ya, bagi para pencinta olahraga, basket khususnya, dimanapun Anda berada yang menyaksikan melalui RTV, acara ini dipromotori oleh Static Five Sport Entertainment dan disponsori oleh Raja Wali Televisi atau RTV, Krating Daeng, Molten, Motion, Ron 88, Ortopedi, dan dua media partnernya iRadio dan Hard Rock FM Jakarta. Kita akan memulai lagi quarter yang ketiga, 1 menit 20 detik dari sekarang. Sebelum kita mulai, saya akan mencoba membacakan sedikit statistik dari tim
Stadium Happy End Jakarta. Yang paling produktif adalah siapa lagi kalau bukan Pringgo Regowo. Sangat produktif sekali, 2 poinnya itu dia bisa 70%, masukkan 7 dari 10. Wow. Luar biasa, Bung. Ya. Kalau bicara field goal, dia 63% memang, 7 dari 11. Luar biasa, Bung. 3 point dia baru sekali mencoba namun belum berhasil. Reboundnya juga luar biasa, udah mau 10. Jadi udah 9 rebound, 15 poin. Merupakan pemain paling produktif yang sekarang ada di lapangan. Kemudian yang kedua adalah the captain, Wijaya Saputra. 2 rebound, 1 assist, dan 10 poin. Dari tim Hang Tuah Sumatera Selatan, masih cukup berat tabung hanya Ari Sabto Nugroho yang 8 poin, 3 rebound. Selebihnya diikuti oleh Andre Kayana yang 5 poin dan Tony Sugarto bersama Mejoni masing-masing 4 poin. Kita tunggu saja apakah anak-anak Hang Tuah Sumsel bisa bangkit dari ketinggalan 10 angka. Inilah, mari kita sama-sama saksikan quarter yang ketiga antara Stadium Happy Eight Jakarta melawan Hang Tuah Sumatera Selatan. Ya, ada kesalahan Aero Stadium yang offense. Kontrol lapangan yang baik sekali dari tim kepelatihan dari Stadium. Ya. Mengingatkan wasit ya, kerjasama yang baik. Ya, Wijaya Saputra inbound kepada Bayu Anggara. Sekarang Ricardo Unuputu sudah masuk menjaga Bayu Anggara. Switch langsung. Iya. Ditempel ketat ya, Bayu Papin. Anggara oleh Unuputu. Masih dijaga. Ya, ditempel ketat sekarang. Papin. 3 point kah? Tidak. Robos dalam. Ada Fadlan. Iya. Coba mengambil dolar Adi Sabto. Papin. Tapi gagal. Andre Kayana sekarang. Ya, langsung Tony Sugiharto. Oh, salah. Tony yang ngerti passing. Bukan Wijaya Saputra ya. Mudah sekali kayak memetik bunga. Ya. Hands up. Ya, keluar Abraham pada Bayu Anggara. Floating yang bagus. Ya. Ada Tony di sana. Oh. Iya, gerakan yang berlebihan. Gerakan yang berlebihan dari Bayu Anggara. Enggak, itu tadi Tony Sugarto lagi memprotes wasit yang memanggilnya traveling. Dia berargumen bahwa Pringgo tadi mendorongnya. Ada dorongan ya, Bung. Iya, dan wasit mengatakan siapa yang mampu mendorong the big great wall. Bayu Anggara, Abraham, ada Fadlan di sana, ada Ari Sabto, ngawal Wijaya Saputra. Oh, bagus sekali, Tony pas. Tony Sugiharto atau Fadlan, defense yang kurang baik dari anak Hang Tuah, komunikasinya kurang bagus, Bung. Kembali ke jarak 12 angka sekarang. Ya, Unuputu sekarang. Unuputu dengan Fadlan. Jangan bergerak, Fadlan. Ya, Ari Sabto. Layup shoot kembali, Ari Sabto. Ah, sayang sekali. Tip in dari Andre Kayana. Belum berhasil, Ari Sabto. Kali ini gagal layup shootnya. Penetrasi yang bagus. Ya, kena. Defense yang baik. Defense yang baik. Andre Kayana, Ari Sabto, 3 point. Wow. Mulus sekali, Bung. 3 layup, point. Layup tidak masuk. Nggak masuk. 3 point masuk. 3 point kayaknya. 39-30. Ya, Unuputu kembali menjaga Bayu Anggara. Iya, Wijaya Saputra, Fadlan, Abraham, fake shot, penetrasi, fake shot. Penetrasi, bagus sekali Bayu Anggara. Oh. Belum tepat. Bola masih dimiliki stadion. Iya, perebutan bola di sana. Oh. Traveling harusnya, Bung. Masih tidak. Terlalu melihat. Banyak stepnya, Bung, barusan. 3 point yang jauh dari Wijaya Saputra. Oh. Hampir saja masuk, Bung. Hampir masuk, Bung. Percaya diri. Oh. Cepat, terobos. Oh. Strip.
kita melihatnya strip Bung, tapi kalau kita yang terkena itu mungkin lebih cocok tamparan. Muka Bung, itu muka itu. Mayanggara tarik keluar karena emosinya sedikit menutup-nutup. Yeah. Kata pelatih Andre, jangan terpancing, jangan terpancing. Ini kita sebenarnya kita lihat pertandingan ini cukup ini ya, cukup ketat ya antara dua tim ya saling balas. Tapi apa yang sebenarnya menyebabkan keunggulan stadium sampai sejauh ini? Iya, Andre Kayana fake shot yang bagus, field goal Bung, field goal. Dan turnovers, stadium sedikit sekali turnovers-nya. Lebih sedikit ya turnovers-nya. Jauh-jauh, sedikit sekali. Jauh. Iya, Tony Sugiarto. Tony Sugiarto menjaga Abraham di luar sana, 3 point, belum berhasil. Iya. Unu Putih cepat sekali Unu Putih. Unu Putih menunggu teman-temannya. Iya betul sekali, menunggu Tony tentunya. Sudah mulai jalan Tony terlihat. Hari Sabto, man to man, tidak. Tidak, Fadlan ke bawah sekarang gantian. Backdoor. Iya. Ada dorongan, harus sabar Ekayana. Kata Abraham, falling apa? Padahal itu jelas gerakan falling. Kayana harus sedikit bicara dengan Abraham. Ya, sedikit emosi. Iya, betul. Karena itu jelas falling. Sebenarnya kalau dia minta maaf juga Andre Kayana akan terima. Karena Abrahamnya tidak merasa itu falling, itu yang salah. Dan tadi kembali mengenai Uni Putih, Bung. Saya bertemu dengan beberapa fans yang menjulukinya Little Jamar. Little Jamar. Ya, Kayana kembali. Kayana 3 point. Belum, ada Tony. Ada Tony di sana, Bu. Ada Tony, offensive rebound Tony. The Great Wall of Tony Sugiharto. The Great Wall of Tony Sugiharto menambah angka menjadi 34 untuk Hang Tuah Sumatera Selatan. Spin yang baik. Spin yang baik dari Papin. Sayang sekali rilisnya, Bung, kurang tenang. Oh, terlalu terburu-buru Unu Putih. Unu Putih. Iya, Wijaya Saputra. Ada Ari Sabto di sana. Sabar saja Wijaya Saputra mengatur teman-temannya. Hanya berjarak sekarang 5 poin. Ya Abraham passing pada 3 point. Percaya, oh luar biasa. Gak ada hands up, Bung, dari Fadlan. Gak ada hands up sama sekali. Padahal dia lagi... Tidak mencoba untuk menghalang-halangi tembakan itu ya. Harusnya ada challenge, ada kontes gitu. Nah sekarang, apalagi itu bukan tembakan 3 point pertama dari Wijaya Saputra ya. Harusnya harus diperhatikan, ini pemainnya sedang on fire. Betul sekali. Abraham keluar, Papin juga keluar, Raymond Saputra dan Sian Turi kembali masuk. 42-34. Ya, saya melihat ada sedikit off nih, off form dari Fadlan nih, Bung. Iya. Tidak seperti waktu melawan Garuda. Blok, terlalu mudah. Tony tidak menggunakan badannya, justru menghindari Pringgo. Itu yang mengakibatkan Pringgo bisa memblok bolanya Tony Sugiharto. 8 poin jarak antara Stadium Happy Eight dan Hang Tuah Sumatera Selatan. Tony. Yayan kembali. Yayan harus geser. Cantik sekali, Bung. Inilah. Cantik sekali permainan. Inilah kualitas pemain veteran ya. Tidak terburu-buru dan... Tony. Terlambat kembali. Kembali Tony melakukan kesalahan. Defense Tony. Tidak waspada posisi Sian Turi ada di mana. Sayang sekali ya. Sayang ya, sekali. Poinnya dengan susah dicetak oleh Yayan. Betul sekali. Dibelas itu dengan mudah. Fadeaway yang luar biasa dari Yayan. Fadeaway bank shot. Yayan kembali. Blok dari Pringgo. Defense yang disiplin. Ya, Wijaya Saputra, ada Ari Sapa di sana. Oh! Dikira mau tembak tiga angka, tidak jadi. Cepat sekali. Cepat sekali, swing keluar. Ya, Yayan di sana, kembali ke... 3 point, Unu Putih! 3 point, Unu Putih! 39-44, kembali berjarak 5 angka. Akurasi 3 poinnya masih belum menurun. Satu, 2 dari 1. 1 dari 2, maaf. 1 dari 2. Tadi udah sekali gak masuk, yang kedua masuk. Awas nih, dibalas Pringgo. Betul sekali, 3 point Pringgo. In and out, Bung. In and out. Ada Ari Sabto di sana. Oh. Oh, tenang saja.
hampir ya untuk putih kembali mengatur. Fadlan terlihat kurang in form nih kalau saya lihat ya. Iya, dalam sekejap tinggal 5 poin perbedaan ya. Angka. Offensive foul, referee call-nya. Ya. Ya. Tony diganti. Stephen Patikawa dan Janor Kuntara ya. Masuk. Iya. Padahal Bunda Putih baru nembak 3 angka, Bu. Lagi enak-enaknya. Coach, kenapa sih diganti? Coach, kenapa? Mario Ferdiansa masuk menggantikan Wijaya Saputra. Yes, betul. Sisa 4 menit di quarter ketiga ini. Iya. 44-39, masih 4 menit. Masih banyak, Bung. Waktu tersisa. Fanny Budianto mengatur serangan. Di partai big match. Antara Hang Tuah Sumatera Selatan. Ya, Raymond. Oh, step back yang bagus dari Raymond. Dia nggak mau kalah sama Yayan, Bu. Ya, lu bisa, gue juga bisa. Kembali memperlebar jarak menjadi 7 poin. Iya, kembali 7 poin. Fadlan tidak mau attack nih. Dia attack, harusnya attack balik. Iya, itu yang harus dilakukan Fadlan. Patikawa. Butuh screen. Iya, Patikawa, 4 detik. Turnaround jump shot. Masih ada Patikawa. Iya, Patikawa harus difoul oleh Guilio. Ya, tapi saya suka sekali nih agresivitas dari Stephen Patikawa. Betul. Ya. Dan dia juga tidak langsung meninggalkan bola yang ditembakkannya. Dia coba menyongsong bola yang tadi sehingga dia berlari rebound. Ya, betul, ini replaynya, Bung, sedang dipasang Patikawa. Iya, betul sekali Guilio menurunkan tangannya. Padahal kalau Guilio hanya hands up lurus aja vertikal itu kena sih bloknya. Enggak perlu sebenarnya. Yeah. Ya, Stephen Patikawa. Free throw pertama. 39-46. Oh, gagal. Pertama. Gagal free throw pertama. Kita lihat free throw yang kedua. Yayan dan Janor Kuntara berada di backcourt untuk Hang Tuah Sumsel. Masih belum dua-duanya. Dua-duanya gagal, Bu. Mario. Sianturi, cepat ke depan. Mario. The Pringo. Sianturi minta di bawah. Steal. Oh, namun Fadlan. Oh. Saya tidak melihat ya, memang ada beberapa tembakan Pringo yang masuk, tetapi beberapa poin yang diciptakannya malam ini oleh Pringo Rego itu merupakan hasil usaha kerasnya dia, entah dari rebound atau dari bola liar. Betul. Dan dia memanfaatkannya dan menyumbangkan poin untuk timnya. Betul sekali. Ini pemain-pemain seperti ini yang berbahaya sebenarnya, karena mereka melakukan hal-hal yang kecil yang bisa mau mengangkat motivasi timnya dan membuat frustrasi tim lawan. Iya. Dan yang paling bahaya dia melakukannya secara konsisten. Secara konsisten. Itu yang paling bahaya. Kemarin soalnya pas lagi melawan CLS dia off sekali. Jauh sekali dari performnya Pringo. Ya. Kembali ke 10 angka, Bung. Jarak stadion mengembalikan momentumnya. Stephen Patikawa, 3 point kah? Tidak, dikasih jarak oleh Pringo, disuruh nembak 3 malah. Mejoni tidak bisa. Fadlan. Belum berhasil Fadlan. Guilio berlari cepat sekali, Guilio ke depan. Ya, Fanny disuruh sabar. Mario bilang sabar aja, gak usah buru-buru, kita lagi leading. Kembali 10 poin. Iya, Raymond Syaputra open to shot. Mudah saja. 12 poin langsung. Iya, 12 poin. Stadion memimpin. Memaksa Coach Tony mengambil timeout yang pertama. Ya, sisa 2 menit 16 detik tersisa di quarter ketiga ini. Stadion berhasil untuk memperlebar jarak. Iya, betul. Untuk sementara kedudukan adalah 51-36. 51-39, mohon maaf. Dan sekali lagi saya akan membacakan pertanyaan untuk kuis malam ini. Untuk memenangkan free tickets untuk IBL 2016 seri pertama Jakarta. Untuk besok hari Jumat. Pertanyaannya adalah, di tahun berapa Stadion Gelora Bung Karno selesai dibangun? Kirimkan jawaban Anda via Twitter ke Ridwan IBL, @RidwanIBL.
Malam ini saya akan memilih 2 pemenang dan masing-masing pemenang akan memperoleh 2 free tiket. Pemenang akan diumumkan pada quarter keempat. Nanti sekitar 5 menit tersisa di quarter keempat pada saat partner saya Bung Econ akan mengumumkan player of the match. Yes. Bagaimana Bung Econ, apa yang perlu diganti? Apa yang perlu dirubah dari strategi Hang Tuah Sumsel ini untuk dapat mengejar ketinggalannya? Yang jelas harus bisa menghentikan Pringo, Bung. Itu key-nya di situ ya? That's the key. Karena Pringo the most productive player on the court. Sekarang dia sudah mencetak 20 poin, 13 rebound. Jadi harus sangat amat disiplin untuk menjaga Pringo. Sedangkan sepertinya Fardan lagi off banget nih. Yeah. Dalam offense maupun defense. Tidak agresivitas Fardan menurun kalau yang saya lihat. Iya. Yeah. Iya, itu yang menyebabkan bahwa Pringo bisa merajalela. Kalau saya lebih setuju Airlangga Sabara yang menggantikan Steven Patikawa karena Airlangga bisa menembak 3. Yeah. Ya. Kembali Mejoni. Kembali Mejoni. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Hang Tuah Sumsel nih, siap shooter dari Mejoni. Yes. Ini udah main dua-duanya nih, Bung. Yeah. Kayana, wow, enggak ada yang menjaga. Untungnya belum poin. Iya, masih dikuasai anak-anak Hang Tuah. Cepat sekali. Wow, lihat, wow, luar biasa Steven Patikawa. Dan dalam 10 detik terakhir, langsung 4 poin. Hang Tuah langsung motong 4 poin dari perbedaan angka. 5-1-4-3, kembali ke 8 angka sekarang. Kita lihat apakah ada fast break lagi. Cukup, selama Pringo nggak poin kayaknya aman. Iya, yeah, disetil oleh ketawan, Yayan. Ketahuan, terlalu polos. 6 poin cepat dari Hang Tuah Sumsel yang menyebabkan stadium harus mengambil time out. Dan kelihatan ada strategi yang diterapkan Coach Tondi ini ya untuk melakukan pressure-pressure. Untuk lebih pressure kepada pembawa bola dari stadium. 51-45 sisa perbedaan. Tadi sempat mencapai 12 poin, kini tinggal 6 poin. Setelah Hang Tuah Sumsel mampu mencetak 6 poin dengan cepat di menit terakhir di quarter ketiga ini. Dan kita siap kembali lagi untuk melanjutkan menit terakhir di quarter ketiga. Fanny Budiansa. Kepada Mario Ferdiansa. Stadium coba membangun serangan. Mario tembakan tidak akah? Sebelum berhasil. Oh. Kelihatan Pringgor Gowo melakukan foul dalam berebut bola tadi bersama Mejoni. Bola berpindah untuk Hang Tuah Sumsel dan ini kesempatan dari Hang Tuah Sumsel untuk semakin memperkecil jarak. Satu menit terakhir dari quarter ketiga. Dan cold shooting dari stadium ini mungkin bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Hang Tuah Sumsel. Yayan, 3-pointer. Oh! Langsung hanya beda 3 kini sekarang. Luar biasa Yayan. Nembak 3 point kayak free throw, Bung. Mario balas. Masih belum berhasil. Belum, Bung. Untung ada Raymond. Kembali, Re. Kembali, Mario. Tidak berhasil, Bung. Juga. Masih Steven Patikawa. Ya, Mario lagi off. Sayangnya, Bung. 51-48. 27 detik tersisa di quarter ketiga.
Langsung 3 poin berjarak. Tinggal 3 poin dari 12 poin tadi langsung dikejar menjadi 3 poin bedanya. 9 poin berarti running. Iya. Running 9 poin ini. Secara produktivitas Hang Tua. Iya, pelan-pelan sekarang sekarang ke zone. Iya, bagus sekali. Mario tenang sekali. Yayan kembali. Yayan back to back 3 point. Last second, Bung. Ini last second, Bung. Bahaya, Bung. Last second. Ada Mario sana. Wow, 3 point yang manis. Oh. 51-51 sama, Bung. Skor sama kuat. Ini adalah hasil yang sangat ditunggu oleh para fans. Yes. Baik fans stadion maupun fans Hang Tua Sumsel. Yeah. Untuk memulai di quarter terakhir dari pertandingan yang memang seru dari menit pertama pertandingan ini dimulai. Ya, padahal 4 menit sebelum ini berakhir, stadion masih unggul 12 poin. 12 poin unggul. Jadi di kuarter ketiga ini, Hang Tuah Sumsel ini dapat mencetak 24 poin. Wow. Sedangkan stadium hanya mencetak 14 poin. Ini yang saya bilang tadi, yeah. Ketika boleh tidak ke Pringgo, yeah. Problem. Oke. Okay. Langsung, produktivitas menurun. Jadi di situ ya, mungkin itu yang di strategi Coach Tondi ya, dia mencoba mau shutdown Pringgo ya. Yes, bagaimana caranya, usahanya Pringgo tidak boleh megang bola. Megang bola. Pringgo Rego merupakan pemain yang berbahaya sekali. Bahaya sekali, Bu. Dia banyak cara untuk dia untuk mencetak angka, 3 point bisa. Drive to the betul, basket bisa. Betul. Field goal-nya luar biasa. 9 dari 14. Field goal-nya. Jadi 64%. Persentase 2 poinnya berarti 75%. 9 dari 12. Jadi bagus sekali dia. Dan itu dalam bahasa basket itu udah hampir otomatis. Begitu dia terima bola, point. Hampir pasti dia mencipta poinnya. Hampir pasti dia poin. 75%. Yeah. 63%. Field goal dan persentasi. Ini sekali. Jadi 60. Jadi belum lagi rebound-nya, defensifnya 13 rebound. Selama dia nggak rebound, ofensif aman. Pringgo udah double-double berarti? Double-double, 13 rebound, 20 poin. Quarter keempat belum dimulai, dia udah double-double. Udah double-double, Bung. Biasa. Di kubu di Hang Tuah, ya, who else? Andre Kayana. Yeah. Three point-nya 60%, Bung, 3 dari 5. Okay. Bagus sekali. Dan 2 three point terakhir dilakukan di quarter back ketiga to tadi. Back. Itu back-to-back. Itu bukan 3 point, saya kata kayak free throw dia nembaknya. Kayak mudah sekali. Ya. Jadi para penggemar IBL, kalau mau jago nembak 3 point, bisa belajar sama Andre Kayana, Johnny. Sandi Febiansa dari ECLS. Sandi, semuanya kayak free throw. Ya. Ada Wijaya Saputra, ya. Kita lihat. Ya, Wijaya Saputra sudah kembali, Yayan belum diganti, Mejoni ya. Belum diganti juga. Dan kelihatannya mungkin kedua coach ini karena sama kuatnya mereka menurunkan pemain-pemain yang sedang on fire. Iya. Ya, Wijaya Saputra tadi di quarter pertama kedua, Yayan di quarter ketiga. Iya. Dan inilah quarter keempat. Iya. Saya pernah mewawancara dua tim ini, Bung. Mereka mempunyai problem yang sama, yaitu problem konsistensi pada saat di quarter yang keempat. Oke. Okay. Sama. Waktu tim juga Valentino Wawungan juga sounding hal yang sama. Iya, masih offensive rebound kedua, Yayan. Mejoni, open shot, 3 point. Belum, ada Stephen Patikawa. Oh, dua kali luar offensive biasa. Rebound oleh Hang Tuah Sumsel. Mejoni, belum, masih ada tiga kali Bung. Offensive rebound. Ini baru Fadlan yang saya tahu, Bung. Wow, Januar Kuntara. Eurostep and lefty, layup. Eurostep and lefty layup, luar biasa. Kita lihat, Bung, bola tidak boleh ke Pringgo. Yeah. Tidak boleh sama sekali Pringgo. Fadlan harus aktif, harus aktif. Benar-benar harus aktif. Pojok kosong, Bayu Anggara. Ragu-ragu, dia bisa layup, Bung. Kenapa dia nggak layup? Ini salah pengertian mungkin dia melihat. Bikin layup. Yeah. Yep. Tapi tangannya udah keburu mengarah ke bawah kan, mau passing ternyata. Sayang sekali Bayu Anggara. Sayang sekali. Sekarang keadaan berbalik. Hang Tuah untuk pertama kalinya di kuarter keempat menit 8.57 detik akhirnya bisa mengambil alih possession. Ya, masih Hang Tuah dipimpin oleh Januar Kuntara. Bermain dengan Fadlan, passing to Fadlan. Fadlan mencari Kayana yang lagi on fire. Ya, ada Mejoni di sana. Mejoni terobos ke dalam. Mejoni two shot. Baik sekali Mejoni.
Teknik yang luar biasa dari Mejoni. Teknik yang luar biasa dari Joni. Joni, ada Wijaya Saputra. Sama nih, bahaya juga nih. Oh, pasti kan bahaya. Untung ada Yayan di sana. Sibung. Si. Apa yang saya bilang? Luar biasa. Once he got the ball. Iya, tapi itu bola itu bukan ditujukan ke dia pada bukan. Khususnya. Tapi suddenly, somehow bola itu bisa lari ke tangan dia. Yes, ada manitnya jangan-jangan. Dan game ini sebenarnya sangat seru sekali. Bukan cuma dari cerita latar belakang rivalry ya antara kedua tim ini. Tapi kedua tim ini sebelum game ini berakhir mempunyai rekor yang sama. Yes. Sama-sama satu kali menang dan dua kali kalah. Betul. Tim manapun yang kalah pada malam ini akan semakin dalam masuk lubangnya. Betul, betul sekali. Ya, 5-3, 5-5. Masih unggul Hang Tuah Sumatera Selatan 2 poin. Januar, kembali Januar. Bermain tidak, jadi backdoor. Mejoni, Mejoni, ada Fadlan di sana. Sekarang Pulau Fadlan, fake, fake, jab, jab. 2 jump shot. Belum berhasil, Fadlan. Dan siapa yang meribon di sana? Ringo. Ribon ke-14, poinnya sudah 22, Bung. Oh, hampir kehilangan. Oh, belum. Ada Bayu Anggara. Ada Bayu Anggara. Oh, dorongan. Oh. Ya, dorongan yang berlebihan. Betul. Tim foul yang kedua, kalau saya tidak salah. Betul, falling, bola samping. Betul. Tim foul kedua untuk Hang Tuah. 7 menit 47 detik tersisa. Ya, ini Joni, Abraham, pada Bayu Anggara. Iya, itu tadi replaynya ya. Karena sudah mulai. Pick and roll, Wijaya Saputra di atas sendiri. Drive ke dalam, kick out keluar. Tunggu, 3 point. Wah. Ada Abraham Bung. Offensive rebound oleh stadion. Ada Abraham Bung. Kembali, ganti-gantian offensive rebound. Wijaya Saputra, gak ada yang jaga Bung. Gak ada yang jaga Bung. Dan 3 point. Langsung kembali 3 poin. 3 poin. 3 poin Wijaya Saputra. Langsung kembali unggul. Pokoknya bola tidak boleh ke Pringgo sama Wijaya Saputra. Apapun yang menyebabkan Wijaya Saputra fokus dan akurat pada malam ini harus tetap dipertahankan. Betul sekali. Ya, ya jangan dimatin bolanya harusnya. Yayan, Yayan hampir kehilangan bola. Joni harus pinggir. Ya, pick and roll. Tidak jadi. Two shot. Gampang saja two shot. Ya, betul. Kembali memimpin 5-7, 5-6. Inilah pertandingan lebih seru lagi gini. Salip-menyalip angka. Betul sekali. Inilah membuat penonton RTV di rumah sana tambah melek lagi nih, Bung. Kalau ini apa namanya? Live on tape. Wah, ini pasti melek lagi nih. Op, hampir traveling. Masih bisa diikuti. Teguh kosong di bawah sana. Teguh offensive rebound, mau steal. Two shot, Teguh. Iya. Diambil alih lagi sekarang, 58, 57, 6 menit, 25 detik. Bunuh putih sudah bersiap-siap sekarang. Oh my God. Gantikan Januar Kuntara. Ya, Patikawa terlihat. Harus dipassing itu Patikawa. Layup shoot, and one. Kita lihat. Steven Patikawa tidak saja memberikan timnya posisi betul. Unggul. Tapi juga kesempatan untuk 3 point play. Siapa yang falling barusan, Bung? Teguh ya, betul, Teguh. Iya, Teguh 16. Teguh, Bung. Fadlan akhirnya poin. Ya, Steven Patrick awal udah keluar. Saya udah lihat, dia udah capek. Yang terlihat dari wajah-wajah para pemain. Ya, agak sedikit pincang sebenarnya Fadlan. Iya. Dari bahasa tubuh, wajah pemain semuanya memberikan yang terbaik. Betul. Pada pertandingan malam hari ini. Pertandingan yang bergengsi di antara dua tim ini. Menentukan, Bung. Dan menentukan juga dari segi posisi ya, di standing di IBL 2016 ini. Sempurna, 3 point play dari Fadlan. Tim manapun yang kalah pada malam ini akan pulang dengan rekor 1 kali menang dan 3 kali kalah. Iya. Dan tim yang menang akan kembali ke 50%, jadi menang 2 kali dan kalah 2 kali. Pringgo, tidak boleh ke Pringgo. Iya, betul. Bayu Anggara, 3 point open. Belum berhasil, ada offensive rebound. Murat Teguh. Tidak menjaga Wijaya Saputra di sana kosong. Kali ini gagal Bung, Wijaya Saputra. Dan masih stadium yang memegang bola. Iya, betul sekali. Betul sekali. Harus rapat Tony. Pick and roll. Tidak boleh switch. Ada Mejoni. Iya, Mejoni help defense yang baik. Memaksa Bayu Anggara harus menggunakan tangan kiri Bung. Dan itu sulit. Hang Tuah bisa memperlebar keunggulan dari Yayan. Yayan, masih Yayan. Oh bagus. Passingnya di sana Bung. Bisa 3 point dari Fadlan Benalla. Masih terlalu short. Iya.
tapi visi dari Yayan luar biasa. Dia bisa melihat dari ujung lapangan. Betul. Ada rekannya di sisi jarang, lain lapangan. Jarang memain kayak gitu, Bung. Jarang sekali, Bung. Ya, kita lihat Tony harus kerja keras nih menjaga Pringo. Ya, harus squeeze. Abraham. Dua angka. Short. Short ini sekali. Baru Fadlan, Bung. Rebound-reboundnya defensifnya mulai terlihat. Fadlan terlihat mulai lelah, Bung. Terlihat sekali. Ya, tapi dengan di bawah 5 menit ke saat ini ya. Iya, betul. 58-60. Hang Tuah memimpin 2 angka saja. Uno Putih cepat sekali. Fadlan. Masih ada Ekayana. Uno Putih kembali. Iya, Uno Putih. Kembali. The Great Wall, Tony Sugiarto. Ada Tony. Jauhan. Yayan dapat. Tidak, ada Abraham sana. Cepat sekali Abraham ke depan. Steal kah? Hampir Uno Putih. Hampir steal bola. Ada yang tidak menjaga. Murat Teguh. Open shot. 3 angka. Murat Teguh. Kembali membalikkan kedudukan. Murat Teguh. Kembali stadium memimpin 61-60. Luar biasa gamenya, Bung. Luar biasa. 4 menit 15 detik. Sisa ya. Di pertandingan ini. Iya. Wow. Fadlan, Tony sekarang bermain main on one. Ya, dia harus. Ya, betul sekali. Au. Oh. Sayang sekali. Selamat oleh Mejo nih. Iya. 3 point kedua Fadlan. Mejo ini dapat. Oh. Tidak. Sayang. Abraham sana 3-2. Fast break. Bayu Anggara kick out. Bayu Anggara open. Tidak, sudah balik anak-anak. Murat Teguh di kiri. Kosong. Abraham ragu-ragu. Steal. Oh, steal dari Mejo nih. 2-1. Uno Putih. Bagus sekali. Oh, passing yang perfect dari Uno Putih. Berganti memimpin Hang Tuah Sumsel. Aduh. Dengan 62-61. Betul, sayang sekali Mejonya. Oh, ankle, Bung. Ankle, Bung. Ankle. Suatu yang saya tadi kelepasan untuk melihat. Ankle. Tim medis stadium langsung berlari ke tengah lapangan. Tim medis Hang Tuah, Bung. Oh, tim medis Hang Tuah. Maaf, mohon saya. Hang Tuah langsung berlari. Kita lihat tayangan ulangnya kalau ada. Apa yang terjadi kepada Mejoni? Sepertinya ankle, sayang sekali karena besok harus menghadapi Pelita Jaya. Betul, Pelita Jaya. Dan kita lihat. Saya harap karena dia juga memakai sepatu yang high cut sih, tidak terlalu parah. Tapi ya kehilangan tenaga sih kaki kirinya. Yeah. Hari Sabtu sudah bersiap untuk menggantikan Mejoni. Dan jangan lupa juga ini pemain-pemain, semua pemain yang bertanding pada malam hari ini semuanya memberikan segalanya. Betul, energi. Bung. Betul. Emosi. Betul, Bung. Dan tentunya kejadian seperti yang ditimpa Mejoni ini tentunya memiliki dampak yang lebih besar. Dan kita berharap agar Mejoni tidak terlalu parah. Iya. Cederanya atau gangguan pada kakinya ini. Betul, karena besok Hang Tuah Sumsel akan menghadapi Pelita Jaya Energi Persada. Iya. Jadi tenaga Mejoni saya yakin sangat dibutuhkan. Benar. Untuk sementara Hang Tuah memimpin 1 poin atas Stadium Jakarta dan kini stadium menguasai bola melalui Fani Budianto. Iya. Perlahan sana. Erlangga sudah masuk ke sana. Erlangga kembali turun bawa Pringo. Pringo berspin. Fani enggak ada yang jaga. Oh. Tip. Iya, 3 menit 10 detik. 3 menit 10 detik. Sebelum game ini berakhir. Hari Sabtu tidak ada yang menjaga. Kembali ke Tony kah? Erlangga, Sabara, fake shot, Erlangga, steal oleh stadium. Iya, karena posisi Andre Kayana. Karena posisi Andre Kayana kurang ke bawah. Iya. Kurang ke bawah, Bung. Itu yang mengakibatkan Abraham bisa help defense. Iya. Atau men-steal bolanya Erlangga. Dan dengan demikian langsung saja stadium mengambil alih kepemimpinan. 63-62 dan kesempatan satu kali free throw. Dari Abraham. Iya. Untuk sedikit membuka jarak menjadi 2 angka. Abraham. 3 point play kah? Tidak jadi, Bung. Jadi. Masih cuma 1 poin. Masih 1 poin, Bung. Semakin seru, Bung. Pressure tinggi terus. That's a good game. Uno Putih dengan bola. Uno Putih. Erlangga di sana. Erlangga open. Tidak, bermain Ali Sabto tidak. Uno Putih. Uno Putih. Uno Putih. Cepat ke depan. Iya, falling dorongan dari Fanny. Tim fall yang kedua. Tim fall yang kedua. Kelihatannya setiap dorong. Orang yang menjaga Uno Putih tidak boleh mengedipkan mata. Gak ya. Boleh, Bung. Lewat pasti. Begitu mengedipkan mata. Lewat. Tiba-tiba udah gak ada di depannya. The Flash. Flash. The Little Jamar. Jamar. Iya, kita lihat. Tua pakai pola yang mana ini? Oh, oke.
Okay. Tony, safety aja. Ya, Bung Putih, cut, backdoor. Yayan yang kosong, Bung. 3 point lagi, Yayan! Tony. Tony mencoba menyerang bola, berhasil. Yayan sekali lagi. Back shot, Yayan. Back shot. Oh, blok yang bagus dari Ngurah Teguh. Pada Ari Sabto sudah terbuka di sana. Masih ada kesempatan sekali lagi untuk Hang Tuah. 10 detik, Bung, masih lama. 10 second. Kita lihat apakah tim Hang Tuah bisa kembali mengambil alih position ini. 63-62. Satu poin unggul stadium. Ya. Jayan keluar lagi, double pick. Jayan menuputi. Oh, push oleh Uni Putih. Oh, dinyatakan sebagai offensive foul oleh wasit. Maka demikian langsung Hang Tuah tim foul. Hang Tuah tim foul. Kurang diuntungkan Hang Tuah nih untuk posisi tim foul. Iya. Ya. Kita lihat hanya diawasi saja sekarang Uni Putih tidak boleh terlalu rapat. Ya, harus keluar. Pringgo, Abraham. Ada switch sana. Iya, Tony menjaga, kita lihat. Pringgo cutting yang bagus. Wijaya Saputra sekali lagi membawa timnya untuk mengambil alih. Oh, menambah jarak. 65-62. 65. Bung Ridwan sampai ketuker tuh. Saking lupa siapa saking yang mimpin. Seringnya berganti kepemimpinan poinnya. Tidak jadi. Ya, back shot, pick and roll. Bunda Putih 3 point, Bung. Belum berhasil. Ada Tony, kelempar terlalu jauh keluar. 1 menit 34 detik. 94 detik tersisa di pertandingan ini dan Hang Tuah tertinggal 3 poin dari musuh bebuyutannya, Stadium Jakarta. Ya. Erlangga Sabara kembali keluar digantikan oleh Fadlan Minala. Sudah mulai game. Ngurah Teguh di sana. Dan ya. Hang Tuah mungkin lebih baik untuk bisa ya. Ada defensive stop ya kali betul, ini. Betul. Arus, Bung. Pringgo terutama, Bung. Hampir hilang. Ya, di skip. Extra pass Abraham. Oh, kosong sekali, Bung. Oh, luar biasa, enggak bisa masuk. Oh, harus falling, memfalling. Dan siapa yang di-foul? Wijaya Saputra. Malam ini seakan-akan bola berada di tangan Wijaya Saputra dan betul sekali, Bung. Menjadikannya sebagai sharp shooter. Iya, dan juga penyumbang angka. Sayang sekali. Hang Tuah tidak bisa bermain seperti layaknya kuarter ketiga tadi. Iya. Yeah. 65-62 dengan kesempatan Wijaya Saputra untuk memperlebar jarak. Iya. 65-62. Pringgorgo 22 poin, Wijaya Saputra 18 poin. Ya, 19 poin. Tinggal 71 detik tersisa di game ini. Iya. Wijaya Saputra. Gagal. Oh, Pringgo dengan gampangnya. 66-62 ada dorongan iya. Tapi wasit tidak melihat itu. Dan ada faktor kelengahan juga dari iya. Hang Tuah saya ya. Saya bingung kenapa Tony tidak terus menjaga dengan man to man ya, iya. Harus dengan zone 1-2-2. Foul dinyatakan dilakukan oleh stadium. Ya, Pringgo falling. Belum habis, Bung. Ya. Hanya dua possession. Hanya dua possession. 62-66. Tapi Wijaya Saputra, ada istilah dalam di bahasa Inggrisnya ya, di Amerika ya. Iya. Apabila pemain yang bermain sedemikian cemerlangnya pada satu malam, mereka pasti bertanya, what do you have for breakfast? Ya, betul sekali. What do you have for breakfast? Namun jangan lupa, Bung, ya. Andre Ekayana. Andre Ekayana dari Hang Tuah juga. 21 poin. Benar. Perbedaan angkanya sangat tipis ya, makanya 60 cuma 66-62 dan dari tadi di kuarter ketiga keempat saling yeah. You know apa bergantian untuk memimpin yeah. 1-2 angka yeah. Dan perbedaan 4 angkanya ya terjadi di berapa menit terakhir aja ini. Dan Bung, kita ambil kesempatan, siapa yang menjadi player of the match malam saya, ini? Saya belum bisa mengambil. Gak apa-apa sampai ini, sehingga saya bisa diumumkan nih sekarang. Ini ketat, Bung. Oh, ketat. Oke, okay. Kita tunggu sampai game ini berakhir aja ya. Harus game sampai berakhir. Oke, okay, kita fair. Tidak bisa nih, gak tahu nih. Player of the game harus dari tim yang menang, Bung. Sip. Kita belum tahu nih. Dan semakin banyak orang yang telah mengirimkan jawabannya pada quiz dan yeah. Hampir semuanya benar. Iya. Yeah.
Kalau jadi, saya pelatih Tondi, saya nggak perlu 3 angka. Yeah. Saya hanya perlu 2 angka yeah. dengan cepat. Kemudian defense bagus. Tidak perlu 3 point. Tersisa 52 detik. Pertandingan yang sangat seru pada malam hari ini. Luar biasa serunya, Bung. Antara Stadion Jakarta dan Hang Tuah Sumsel. Silih berganti positionnya. Januar Kuntara inbound. Hari Sabtu masih di sana. Andre Kayana, Fadlan Minala, Tony Sugiharto. Sedangkan dari Stadion Fani, Wijaya Saputra, Teguh, Prigo, dan Abraham. Inbound untuk Hang Tuah. Iya. Kepada Yayan. Iya. Januar harus minggir, Januar. Tony Sugiharto lagi. Hampir hilang. Belum. Ah. Betul, turnover Bung, sayang. Fadlan cepat memfall. Ah. Iya. Unsportsmanlike iya, fall. Iya, unsportsmanlike fall. Iya, iya. Hang Tuah Sumsel. Semakin sulit semakin terperosok dalam kondisi yang semakin sulit, situasi semakin sulit. Dua shot dan possession. Ya. Dan eksekusi dilakukan oleh Wijaya Saputra. Belum masuk. First try, masih first try, belum berhasil. Kita lihat yang kedua. Yang kedua. Ya, berhasil sekarang yang kedua, 67-62. 5 poin. Masih point. sangat memungkinkan sekali, ya, Bung, untuk masih dikejar. Masih 2 possession. Betul sekali. Kita lihat defense dari anak-anak Hang Tuah. Ordernya langsung foul. Foul. Ya. Pringgo Orgowo kembali mendapatkan free throw. Dan Pringgo ini termasuk free throw penembak bebas baik. Yang cukup baik ya. Betul. Ya. Ya, sepertinya bola roll ya. Benar untuk stadium malam ini Bung Ridwan. Ya, antara Pringgo dan Wijaya Saputra. Luar biasa Pringgo, 17 rebound, 23 poin. Wow. Reboundnya masih hampir sebanyak poinnya. Definisi dari dominasi. Dominasi dari Pringgo. Ya, harus cepat ke depan. Sudah melakukan 3 point. Cari siapa lagi kalau bukan Andre Kayana. Another turnover. Kick. Ya. Dan bisa dibayangkan kenapa stadium kalah pada waktu Pringgo bermain off. Betul. Rom baik waktu betul di pertandingan kemarin. Betul sekali, lawan JLS. Begitu Pringgo off, masalah. Ya. Tony Sugiharto mencoba memberikan tekanan, penetrasi, langsung baik masuk. Sekali, itu poin yang cepat. Hanya butuh betul 3 detik untuk mencetak angka. Dua position, 2 kali 3 point sama. Oh, gak ada yang jaga nih. Abraham. Oh, lolos Abraham. Oke. Okay. Ya, falling. Hari Sabtu. Hari Sabtu sacrifice fall. Harusnya Abraham jangan menunggu sampai ada yang di fallingin ya, harusnya bolanya dipassing. Bola dipassingnya. Menghabiskan waktu harusnya. Okay. Passing aja bola yang banyak, passing yang banyak. Dan ini beban ada di pundak Abraham sekarang, harus mencetak 2 betul. 2 angka. Betul sekali. Karena kalau tidak ini kesempatan yang baik buat Hang Tuah untuk memperkecil jarak dan juga ada kemungkinan yeah. mengambil alih. Iya, yeah, betul sekali. 28 detik masih waktu yang lama dalam basketball. Yeah. Abraham free throw yang pertama gagal. Apalagi dia gagal sekarang. Ya. Yeah. Yeah. Nah, kuncinya sekarang tidak boleh dapat offensive rebound yeah. stadium. Fadlan dan Tony Sugiharto mungkin harus. Ah, ya, betul. Yeah. Hari Sabtu juga harus bantu, Januar juga harus bantu. Tidak masuk. Tidak masuk. Oh, bagus yeah, sekali. Point. Januar, awas steal. Iya. Yeah. Quick two. Oh, 3 point dari Yaya. Oh. Belum habis, Bung. 67-69. Masih belum habis, Bung. Belum habis. 20 detik masih sangat lama. Masih lama 20 detik. Pertandingan yang sangat seru sekali luar dipertontonkan biasa oleh dua orang musuh bebuyutan antara yeah. Stadion Jakarta yeah. dengan Hang Tuah Sumsel seperti yeah. yang diiklankan yeah. sebelum pertandingan dan seperti yang disebutkan oleh Bung Econ. Iya. Yeah. Luar biasa sekali. Hingga pada detik-detik terakhir kita bisa masih menikmati kompetisi yang sangat tinggi sekali. Betul sekali. Antara putra-putra terbaik dari Palembang.
dan jago-jago dari stadium. Masih belum bisa memutuskan saya, Bung. Mohon maaf nih, pemenang kuis belum bisa saya umumkan. Mohon maaf, Bung. Pemenang kuis saya mengumumkan, tapi saya butuh bantuan dari Bung Echon untuk menentukan siapa pemain player of the match-nya, sehingga saya bisa menggunakan nomor punggungnya itu untuk menentukan siapa pemenangnya. Saya harap kepada para penonton yang mengikuti kuis untuk bersabar. Iya. Karena Bung Econ sampai 20 detik tersisa di quarter keempat ini masih belum bisa menentukan player of the match-nya. Karena saking serunya ini, saking sengitnya, saking betul, ketatnya pertandingan pada malam sekali, hari ini. Betul sekali, Bung. Luar biasa game di malam hari ini. Saya langsung pengen nyari lapangan basket pemain saya abis ini. Inilah jenis-jenis pertandingan inilah yang kita tunggu-tunggu dan kita selalu harapkan untuk saksikan. Dan betul, esok hari pertandingan yang sama juga, yang sama serunya, bisa terjadi. Ya. Antara Hangtua Sumsel dengan Pelita Jaya Jakarta. Berapa penonton di IBL TV, Bu? Boleh tolong dicek. Tadi terakhir sekitar 850. Coba kita lihat sekarang. Dan kita lihat. Ke bawah lagi. Oh, belum? Ya. Sudah ada 918 orang. Tidak. Ya, Pringgo yang free throw. Ada 918 orang, Bu. Not bad, not bad. Iya. Untuk Thursday. Hari Kamis malam. Iya, iya, iya. 19 detik tersisa di pertandingan ini. Yes. 69-67. Untuk sementara stadion memimpin dengan kesempatan untuk memperlebar jarak melalui tangan Pringgo. Iya. Yeah. Apakah stadion berhasil memenangkan game ini atau harus terjadi overtime? Kita lihat saja nanti. Pringgo tenang sekali, Bu. Ya. Luar biasa Pringgo. 70-67. Hang Tuah masih punya satu timeout, Bu. Ya, dan itu sudah kalau, diinstruksikan oleh Coach Tondi tadi. Kalau ini poin, pasti timeout. Kalau saya jadi Pringgo, saya enggak masukin bolanya. Biarin aja. Kalau saya jadi Pringgo ya. Dan ya, itu sebenarnya didengar, Bu. Iya. Cari quick two, quick two. Passing Yayan. Kembali 3 point Yayan. Short sekarang. Harus falling ke Fanny. Okay. Ya, betul sekali. 8,41 Yayan tertunduk lemas Andre Ekayana. Dan kini Hang Tuah semakin hanya bisa berharap bahwa pemain stadium yang akan melakukan eksekusi free throw ini tidak saya, masuk ya. Saya harus menunggu kalau Fanny berhasil memasukkan 2 kali. Saya akan mengumumkan man of the match. Sudah ada kandidat ya, Bung Econ? Sudah ada. Wow, belum bisa, Bung. Sekarang harus offensive rebound lagi, Bung. Harus defensive rebound nih anak-anak Hang Tuah Sumatera Selatan. Ya. Oh, masih. Ya, time out masih langsung. Stondi. Ya. Two possession masih bisa, Bung. Oh, mohon maaf, saya belum bisa mengumumkan. Mohon maaf. Kalau sekarang Hang Tuah time out dan berhasil memasukkan 3 angka, berarti 70-71. Iya. Which is itu masih possible. Masih sangat possible masih ya. Sangat possible. Setelah itu mereka stadium inbound, kemudian langsung quick foul. Yes. Kemudian anggap aja 2 kali free throw masuk, bisa 3 poin, masih bisa opportunity untuk 3 point play. Kalau memang hokinya untuk Hang Tuah, tiba-tiba steal bolanya dan layup. Iya. Dan Hang Tuah bisa menang. Iya. We'll see. Jadi saya belum bisa mengumumkan. Iya. 8 detik. Yes. Masih waktu yang cukup lama dalam basketball. Yeah. Anything can happen, Bung, dalam 8 detik. Betul sekali. Ya, kami mewakili Starting Five dan Indonesia Basketball League mengucapkan terima kasih untuk para penonton melalui IBL TV yang sudah mencapai 980 yang menonton secara live. Yeah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat para pemirsa RTV dimanapun Anda berada. Anda masih menyaksikan partai super ketat. Bukan big match lagi, Bung. Partai super ketat. Iya. Antara stadium Happy Eight melawan Hang Tuah Sumsel. Iya. 71-67 untuk sementara stadium memimpin. 71-67. Kita lihat targetnya siapa, Bung, yang nembak. Ya, Fadlan, hari Sabtu. N1. Tidak, ya habis, Bung. Oh, bola masih. Bola mas. Belum, Bung. Hang Tuah Sumsel. 2 detik. Ada. Masih ada 2 detik, Bung. Ya. Masih ada 2 detik.
Yayan akan melakukan inbound. Hari Sabto. Fake shot. Oh, mencari foul. Tapi gagal. Dan tidak dinyatakan foul oleh pelatih. Iya. Oleh wasit, maaf saya. Dan berakhirlah game yang sangat ketat pada malam hari ini antara Stadium Jakarta melawan Hang Tuah Sumsel yang dimenangkan oleh Stadium Jakarta dengan kedudukan 71-67. Dan Bung Econ, siapa player of the match pada malam hari ini? So pasti Pringgo Regowo. Pringgo Regowo, Pringgo Regowo. 63 nomornya. Nomor 63? Iya. Wow. Nyampe gak tuh yang jawab 63? Aduh, masih belum ada yang menjawab 63 orang total ini. Jadi kita fair aja. 6 tambah 3 ada 9. Jadi kita cari orang ke-9. Silakan, Bu. Yang memberikan jawabannya. Ya, selamat kepada tim Stadium Happy Eight Jakarta. Man of the match, Pringgo Regowo. 17 rebound, 1 assist. 25 poin. Wijaya Saputra. 3 rebound, 3 assist. 2 steal, 20 poin. Ya. Andre Kayana, 24 poin. Silakan, Bung, pemenang ya. Jadi untuk dua pemenang pada malam hari ini, saya ambil karena, Bung, kita lupa tadi ya, harus ada dua pemenang. Jadi ada orang ketiga dan orang keenam berarti. Iya, betul. Kedua pemenang itu ada Astri Rafikasari. Astri Rafikasari. Dan Fakri Rahmantio. Dan Fakri Rahmantio. Selamat pada Akri dan Sari. Iya. Iya, selamat. Astri Rafikasari dan Fakri Ramantio nanti akan diumumkan hubungi lewat Twitter bagaimana cara mengambil free tiket Anda untuk pertandingan IBL 2016 seri pertama Jakarta besok hari Jumat. Sekedar mengingat besok ada pertandingan yang dibuka oleh NSL Jakarta melawan CLS Knights Surabaya. Kemudian Derby Bandung pada pukul 4 sore antara Garuda Bandung melawan JNE Bandung Utama. Dan ditutup dengan pertandingan Big Game Prime Time Hang Tuah Sumsel melawan Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta. Demikianlah siaran kami pada malam hari ini. Atas nama kru dan kerabat yang bekerja, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok lagi.